Assalamualaikum YouTube. Okay, selamat datang lagi ke channel aku, Dr. Stroke. Right. So, hari ni kita bersama lagi dengan blog Dynamic. Okay. So, hari ni aku nak ambil dia punya mapping blog. Okay. Right, ni dah ada dia punya kertas dia. Okay, untuk mapping dia. Right, so sebelum nak ambil mapping tu, sekarang ni aku nak ambil dia punya nak tanda dia punya kedudukan marking. Dia punya marking, dia punya kedudukan pin dia. Okay, dia punya pin, ring pin dia. Right. Okay, ni dia punya piston. Ini dia punya kedudukan dia punya ring pin dia. Okay. So, okay, aku dah tanda dekat dia punya piston. Dan kita nak ubah kedudukan ni kepada blok. Sebelum tu blok ni kena bersihkan dulu lah, sebab dia ada minyak. So kena keringkan minyak dulu. Minyak tak boleh ada, nanti kan tak dekat. Okay. Memang blok ni aku pegang dia memang berminyak lah. Okay, dia nak mengelakkan daripada berkarat lah ni. Okay. Right. So sekarang aku nak masukkan. Okay. Ini sebab tak ada dia punya injet, jadi kena apa, apa tengok bagi dia duduk center lah. Okay. Okay, lebih kurang center. So tengok daripada depan. Okay, arrow dia betul-betul duduk dekat line ni. Okay, so boleh buat naik dia punya piston ke atas. Okay. Okay, pusing dia punya kedudukan piston. Alright. Ini ketat sikit ha. Okay. So dah dapat macam ni, aku transfer dia punya kedudukan pin ni pada blok. Okay. So dah nampak kedudukan pin tu dah ada pada blok. Okay. Keluarkan balik dia punya piston. Right. Okay. So dah dapat macam ni kedudukan dia. Okay, aku ambil masukkanlah atas ni. Okay. Pastikan kertas ni duduk betul-betul atas ah, paling atas sekali dia naik. Okey. Yang ni dah cun. Yang sebelah sini pula. Okey. Dah naik. No. Belakang satu.
licin lah. Tak sedap nak pegang bila dia ada cat yang macam ni licin. Okay, right. Okay, so dah dapat masukkan dia punya kertas ni. Nak make mapping lah. Alright. Alright. So sebelum tu aku nak transfer dulu dia punya ring pin dia ni, transfer ke kertas. Alright. Dapat yang tu, ambil dia punya mapping exhaust. Okay, so dah dapat dah mapping dia. Okay, right. So aku nak cabut balik. Right, so blok kita letak tepi dulu. Okay, so tinggal dia punya mapping sahaja. Kita buka tengok apa yang kita dapat. Okay, right. So inilah mapping blok untuk Modena Dynamic lah. Right. Okay, so video ni cakap saja, aku tak nak buat video panjang-panjang sangat. Lepas ni pula video bawah aku nak ambil ukuran dia pula. Right. Terima kasih semua, jangan lupa like, subscribe dan share.